Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore untuk saudara-saudaraku di manapun Anda berada. Oke, di sore yang cerah ini, di sore yang penuh rahmat Allah ini, saya berharap Anda dan keluarga Anda selalu mendapatkan keberlimpahan rezeki, dan rezeki yang paling utama adalah rezeki kesehatan lahir batin. Oke, sahabat-sahabatku yang insya Allah cerdas hati dan pikirannya, di sore yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang cukup penting, cukup menarik, dan insya Allah bermanfaat untuk Anda sekalian, terutama bagi saudara-saudaraku yang saat ini masih terbaring sakit. Oke. Saudara-saudaraku yang insya Allah cerdas hati dan pikirannya, untuk tema kali ini adalah kunci yang ke-54. Kunci yang ke-54 untuk proses penyembuhan sakit Anda dan menjaga kesehatan Anda. Oke, untuk kunci ke-54 ini saya akan membahas tentang hormon kebahagiaan Anda atau hormon kemenangan Anda. Dan kali ini saya akan bahas hormon oksitosin. Saudara-saudaraku, di dalam tubuh kita, hormon oksitosin dapat dipicu, dapat dimunculkan, ya, dapat dirangsang dengan cara Anda memeluk, mencium pasangan Anda. Peluklah pasangan Anda, cium keningnya, dekap tubuh pasangan Anda, maka akan otomatis akan memunculkan hormon oksitosin atau hormon cinta. Tentunya lebih lengkap lagi artinya begini, Anda mencium anak Anda, mencium kening anak Anda, Anda memeluk anak Anda, Anda memeluk saudara Anda, itu akan otomatis memunculkan hormon cinta. Begitu ya? Oke. Dan hormon oksitosin ini fungsinya sangat banyak. Ketika Anda menyusui, ya, ketika Anda menyusui, ingat menyusui gitu aja, itu hormon oksitosin akan muncul. Ketika Anda menyusui, hormon oksitosin akan muncul. Gitu ya. Hormon oksitosin ini fungsinya sangat banyak sekali untuk memperlancar proses keluarnya ASI, untuk memperlancar proses kelahiran dan sebagainya. Oke, begitu ya. Jadi munculkan hormon oksitosin Anda, hormon cinta Anda dengan cara peluklah, ciumlah kening pasangan Anda, peluklah anak Anda, dekap anak Anda. Oke. Begitu ya dari saya. Terima kasih atas waktu yang Anda berikan. Semoga disegerakan kesembuhan Anda, semoga selalu dimudahkan aktivitas dan pekerjaan Anda. Oke. Terima kasih, salam sehat, salam S5, yaitu ternyata untuk sembuh sehat caranya sangat sederhana sekali. Oke. Dari Kampung Tin Badas, sebuah lokasi wisata budidaya buah tin dan budidaya tanaman-tanaman langka, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.